Ya pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansa terima audiensi Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Muaro Jambi. Dalam hal ini, PJ Bahyuni bangga kepada PP Muaro Jambi yang telah bersilaturahmi dan bersinergi untuk membangun dan mendukung program Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di rumah dinas kantor Bupati Muaro Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah sambut kedatangan pemuda Pancasila untuk bersilaturahmi serta beraudiensi bersama dengan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Muaro Jambi. Tampak hadir Ketua PP Muaro Jambi Aidi Hatta, Sekretaris Cabang Samsul Bahri, serta anggota PP Sekabupaten Muaro Jambi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat salut dengan pemuda Pancasila yang telah bersilaturahmi dan bersinergi untuk membantu program Muaro Jambi ke depannya. Tentu banyak program nantinya. Pemerintah dan masyarakat Muaro Jambi salut dan berterima kasih kepada pimpinan PP Kabupaten Muaro Jambi serta jajaran yang telah mau bersilaturahmi dengan kami, mau bersinergi membangun Muaro Jambi ini untuk Muaro Jambi ke depan lebih baik lagi. Tentulah banyak program dari Pak Ketua dan dari anggota yang hari ini saya terap, masalah pembangunan yang nantinya akan saya diskusikan langsung dengan Pak Ketua dan sama para pimpinan anak cabang ya di masing-masing kecamatan. Untuk saya turun langsung mendengar aspirasi dari kawan-kawan hingga nanti pembangunan itu tetap berjalan. Ketua PP Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan sangat berterima kasih kepada PJ Bupati Muaro Jambi yang telah menyempatkan untuk bersama audiensi. Dan PP mendapatkan dukungan dari PJ Bahyuni untuk bersama satu tujuan untuk membangun Muaro Jambi lebih baik ke depannya. Ia menegaskan pemuda Pancasila Muaro Jambi siap membantu mensupport pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi beserta jajaran mengucap terima kasih kepada pada hari ini telah menyambut kami keluarga besar Pemuda Jambi. Alhamdulillah kita sangat indah sekali kebersamaan ini dalam rangka satu tujuan membangun Pemuda Jambi lebih baik ke depannya. Dan tadi ada beberapa hal yang harus kita kerjasamakan. Bupati Pemuda Jambi, beliau sangat support sekali berkaitan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Pemuda Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.